Saat melakukan kampanye di Kota Pekalongan, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin menanggapi positif salam empat jari. Menurutnya, merebaknya salam empat jari merupakan gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan. Apapun yang didukung oleh masyarakat, kita harus hormati. Itu aspirasi masyarakat. Kita lihat saja. Tapi yang jelas kita ingin perubahan ini benar-benar nyata. Kita tidak ingin melanjutkan kegagalan demi kegagalan. Salam empat jari diartikan pula sebagai bersatunya pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.